Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Sebanyak 30 orang warga negara asing atau WNA yang melanggar undang-undang keimigrasian telah dideportasi ke negara asalnya selama tahun 2019. Mayoritas mereka adalah warga negara asing asal Timur Tengah yang ditangkap di wilayah Pekalongan. Sebanyak 30 warga negara asing dideportasi dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pemalang selama tahun 2019. Dari jumlah tersebut, mayoritas dari warga negara Timur Tengah yang juga banyak ditemukan atau ditangkap di wilayah Pekalongan karena melanggar peraturan keimigrasian. Mereka langsung dipulangkan ke negara asalnya. Terkait dengan pengawasan orang asing, kantor imigrasi Pemalang telah meluncurkan aplikasi berbasis Android, yakni APOA, atau aplikasi pengawasan orang asing. Aplikasi ini ditujukan kepada pemilik hotel penginapan agar dapat segera melaporkan keberadaan orang asing pada kesempatan pertama mereka menginap di tempat tersebut. Aplikasi lainnya adalah Sidoa, sistem deteksi dini orang asing, yang menyambungkan tim pengawasan orang asing dengan kantor imigrasi Pemalang, sehingga setiap orang asing yang ada bisa terpetakan dan terdeteksi. Mayoritas kebanyakan mereka kelebihan tinggal atau overstay, ada juga yang mereka ternyata dilakukan pengecekan ke lapangan, alamat tinggalnya tidak sesuai ketika mereka mengajukan permohonan izin tinggal atau perpanjangan. Dari negara tertentu atau semua negara? Mayoritas kebanyakan yang overstay itu adalah dari warga negara Timur Tengah. Selama tahun 2019, penerbitan dokumen RI atau paspor di Pemalang untuk paspor 48 halaman sebanyak 32.461. Paspor 24 halaman 647 dan penolakan ada 25 pemohon. Sedangkan di Brebes, paspor 48 halaman sebanyak 3.233, 24 halaman 54 dan penolakan 5 pemohon paspor. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang. Seorang pembegal dan penadah sepeda motor berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polres Pekalongan Kota. Dari tangan keduanya, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor dan STNK-nya. Kedua orang berinisial W dan EFH tampak pasrah saat digiring petugas ke ruangan konferensi pers Polres Pekalongan Kota Selasa siang. Kedua pria ini diduga menjadi pelaku pembegalan dan penadahan sepeda motor yang berhasil ditangkap beberapa waktu sebelumnya. Tersangka diketahui telah melakukan pembegalan atau curat sepeda motor milik Rian Irianto, warga Padukuhan Kraton, Kota Pekalongan. Modusnya salah seorang dari tersangka mengacung-acungkan pisau hingga korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motornya. Sepeda motor itu kemudian dijual kepada tersangka lainnya seharga Rp4.400.000. Tersangka ini pernah melakukan kejahatan yang sama, ya, pencurian curat ya. Curat. Yang pertama curat, yang kedua juga curat handphone ya. Sekarang meningkat ini yang bersangkutan curas sekarang, berani terang-terangan. Tadinya kan mumpet-mumpet ya, langsung ngambil di rumah ya. Ini langsung terang-terangan membawa mengancam dari korban. Keduanya diancam dengan pasal yang berbeda. Pelaku pembegalan diancam dengan pasal 363 KUHP yang memiliki ancaman hukuman 7 tahun. Sedangkan pelaku penadahan akan diancam dengan pasal 480 yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Sumur yang mengeluarkan air panas di Kabupaten Tegal Senin siang ramai didatangi warga karena penasaran ingin merasakan panasnya air sumur tersebut. Beberapa warga bahkan berani mengambil untuk dijadikan terapi air panas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas dari kepolisian langsung mengamankan sumur tersebut dengan memasang garis polisi. Fenomena aneh dan langka terjadi pada sebuah sumur milik warga di Desa Grobok Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Sumur tersebut mendadak mengeluarkan uap dan air terasa panas. Diketahui, sumur tradisional ini sudah berusia sekitar 70 tahun. Pemilik sumur mengatakan konstruksi sumur dibuat seperti sumur pada umumnya. Kedalaman sumur hingga permukaan hanya 8 meter. Namun, saat musim kemarau kemarin, sumur mengering sehingga dilakukan pengeboran. Pengeboran ulang tersebut berkedalaman sekitar 4 meter menggunakan pipa. Dengan pengeboran ulang, kedalaman sumur diperkirakan mencapai 12 meter. Anehnya, air yang diambil dengan cara menimba terasa panas jika dipegang. Sementara yang diambil melalui mesin pompa air tetap seperti pada umumnya.
Keanehan ini mengundang warga sekitar karena penasaran. Ini berapa tahun? 70-an. Ini sejak Bapak belum lahir atau gimana? Sudah ada sumur. Sudah ada sumur. Dalamnya berapa sumurnya? 8 meter. 8 meter. Hmm. Kalau muka airnya, Pak? Muka air semeter kayaknya. 1 meter. Nah, untuk ini kan ada perbedaan, Pak, yang diambil dengan pompa air dan pakai menimba ini, Pak. Pompa air kan sampai kedalaman berapa? 4 meter. Warga sekitar terus berdatangan silih berganti karena ingin merasakan secara langsung panasnya air dari sumur. Beberapa warga bahkan berani mengambil air untuk dijadikan terapi. Warga mempercayai air panas tersebut dapat menyembuhkan penyakit. Buat raukil kan itu. Biar apa, Bu? Ya, biar bersih katanya. Emang air apa itu, Bu? Tahu air sumur, tahu apa itu panas. Emang ada khasiatnya, Bu? Singkai-singkai miki. Iya. Khasiatnya apa, Bu? Ya bukan. Tahu khasiatnya apa buat capek kan. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas dari kepolisian memasang garis polisi. Untuk sementara, warga dilarang mengambil air karena masih dalam pemeriksaan petugas terkait untuk diketahui zat yang terkandung pada air panas tersebut. Kita pengamanan tujuannya untuk antisipasi barangkali itu air tersebut mengandung racun karena panas, nanti kita antisipasi tetap kami jaga dan himbau, dan TKP juga kami pasang polis lain. Tujuannya untuk mencegah atau mengantisipasi biar masyarakat tidak mengambil air sebelum ada keputusan hasil laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup. Air sumur tidak berbau seperti bau belerang serta tidak terjadi perubahan rasa. Jika dirasakan, air berasa tawar. Petugas dari dinas terkait sudah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan guna mengetahui kandungan zat pada air panas ini. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Penemuan benda cagar budaya patung Ganesha, tunggu setelah jeda berikut ini.